Assalamualaikum. Hai, salam sejahtera. Jumpa lagi untuk video kali ini. Kepada mereka yang baru sampai ke channel ni atau saluran ni, nama aku Afdaluddin Zainuddin. Ada yang panggil aku Afdal, ada yang panggil aku Din. Jadi kebiasaannya dekat sini aku kasih memang pasal Grab atau e-hailing. Sekarang ni banyak pula aku nampak X70 buat Grab eh. Tadi nampak lagi kat airport dah selalu nampak X70, serius lah X70. So X70 tak dapat premium kan? Tak silap aku, dapat plus je, betul tak? Siapa sini yang pakai X70? X70 dia dapat plus je kan? Tak dapat premium. Ke dapat juga sekarang ni dah, sebab dah ramai komplain, dah ramai dia, kalau ramai pakai, ramai komplain, boleh dapat tu. Tapi kalau tak ramai pakai, ha, memang mana yang Grab bagi. Kan, banyak pula. Tadi lalu ni nampak. Sekejap, sempat tak nak kejar. Tak sempat ni. Merah ni tadi. Alright. Ni aku rasa korang dah ada baca kot. Apa nama ni? Teknik-teknik. Wah, teknik-teknik. Teknik-teknik ataupun cara-cara menambah pendapatan dengan Grab. Alright. Siapa-siapa yang baca, memang sakit hati, sakit jiwa. Geram, bengang semua dia lah. Okay, ni Grab kata tau. Ni Grab yang kata eh, bukan aku yang kata eh. Grab kata nak, kalau nak menambah pendapatan, okay, dengan Grab, ialah kita on semua service type yang ada kan, on segala apa nama ni, GrabFood, GrabMart, apa jadah semua on semua. On, ya Allah. Hai. Sebab tu Grab punya perangai sekarang ni, terutamanya Grab Express kan, engkau tak on pun jok masuk. Aku dah tak ada apa, dah tak lalu lah nak call CS, aku cancel je lah, penat lah kan. tambang ni tu dengan nak mengantung, nak mengeni, jangan nak parking. Allah, yang semak nak parking tu, yang semak tu kan. Tapi kalau dia kata on service type, contoh macam kita transport, kita on semua service type untuk yang transport ada, okey kot kan. Mana-mana geng-geng rider, geng-geng GrabFood, on lah GrabMart, GrabExpress sama dia semua kan, on semua. Dan jangan, kalau kata yang GrabFood, jangan nak on GrabFood je, payah juga kan. Aku rasa maksud dia tu lah kot. Aku rasa tu lah maksud dia. Okay, alright. Tapi yang geramnya kalau kata GrabExpress yang multiple stop tu untuk car kan, harga, ya Allah. Hai, harga dah lah untuk kereta, multiple stop, lepas tu harga kau, ya Allah. Aku kadang-kadang Grab ni aku tak tahulah, geram betul lah. Dah tua pun bodoh kau pasal harga, geram. Alright, lepas tu okay, maksudnya Grab yang macam aku cakap tadi lah kan, dia kata kalau kata mana yang buat ni transport, kau boleh on segala-gala jenis service type untuk transport. So mana-mana yang buat delivery, yang mana service type untuk delivery tu, on lah kan. Sebab sekarang ni kiranya kalau kata macam transport kita, macam aku lebih transport, okay, kalau kata transport ni kan, yang ada sekarang ni yang terutamanya yang membuat six-seater kan, nak tak nak, suka tak suka, kena on apa nama ni, Just Grab juga, terpaksa. Sebab six-seater demand kurang sangat sekarang ni, kurang, bukan sikit-sikit kurang dia, memang apa orang kata teruk, punya kurangnya teruk. Memang teruk. Sebab kalau kat airport pun, kalau queue kat airport, kau bayangkan queue kat airport, kau bayangkan nombor kau dah 51.60 ke 41.50 macam tu, boleh sejam babe nak turun. Lepas tu sekarang ping lebih kurang 31.40 ataupun 21.30 baru ping. Tu pun lama nak tunggu tu. Dan dekat airport, apa nama ni, sekarang kalau bila pick up tu, kita nampak tak berapa nak nak ramai orang tepi tu kan. Tak berapa nak ramai. Bas ni nak pergi mana? Allah.
Bas pun nak menyelit. Bas pun nak menyelit. Dah gagal lah. Masuk slow-slow sudah. Nak juga macam tu. Hey. Okay. Apa nama ni kena on. Apa nama ni dekat airport. Orang-orang kurang. Tak ramai. Tak ramai orang. Bila pick up tu tengok, tak ramai orang ni. Kan. Lepas tu apa lagi nak cerita pasal Grabnya ni yang suruh menambah pendapatan ni. Kau tahu tak antara benda lagi yang dia suruh buat untuk menambah pendapatan, kau tahu tak apa benda Grab suruh buat? Suruh kau tukar kereta kot. What? Grab suruh kau tukar kereta. Maksudnya suruh upgrade lah. Suruh buat plus ke, buat seat-seater ke, buat premium ke kan. Oh itu eh, jalan penyelesaian dia. Jalan penyelesaian dia suruh kau tukar kereta. Dia bukan nak naikkan tambang yang sedia ada ni. Dia suruh kau tukar kereta. Mesti bapaknya bodoh. Kau tambang kau macam ni, macam mana nak tukar kereta? Kang kata bodoh marah. Kan aku bila baca tu, kau suruh tukar kereta kan, tapi harga macam ni. Alah, hai Grab. Grab tak faham lah saya. Suruh tukar kereta tapi fair cak ayam. Allahuakbar. Tu aku cakap tahu jadi geram. Sibuk suruh tukar kereta tapi harga. Alah, hai Grab. Grab. Lepas tu apa lagi? Lepas tu untuk mereka-mereka yang terkena ni, baru ni ada kita punya sahabat share lah. Kan dia dapat queue keutamaan kan. Dia dah queue elok keutamaan. Dia punya nombor dah dekat ni, dah 100 lebih lah nombor dia Just Grab. Kan dah 100 lebih dia kira, dia dah nak ping lah sebab Just Grab dalam 140-120 macam tu ping kan. Dia tak dekat-dekat macam seat-seater ke premium. Kalau premium 110 pun tak ping lagi. Tu lain. Ni kita cerita Just Grab. Just Grab dia saya silap 200 pun ping lah kalau ping tengah laju kan. Alright. Katanya okay, dia dah queue tu, nombor dah dekat-dekat lah tu. Dah dekat-dekat tu lagi, pop tiba-tiba dalam masa berapa minit, tak sampai 20 minit pun. Tak sampai 20 minit pun pop queue dia tertukar jadi standard dan nombor ke belakang lah. So tu aku rasa tu apa nama ni, glitch. Dan aku perasan bila jadi glitch-glitch macam ni, macam re-queue ke apa kan, tak kisahlah handphone apa pun korang pakai. Okay. Sebab main utama dia aku. Aku tu dengan member aku tu yang tanya tu, aku cakap dia, handphone kau kot kan, lain ke benda bagai kan. So bila dia riki-riki balik, hari Sabtu, kebiasaannya hari Sabtu tengah hari nak ke petang tu biasa jadi kan. Tak tahulah Grab masa tu sibuk nak update dia punya sistem ke apa bagai ke kan. Yang aku perasan, aku pun bila aku fikir balik, aku kalau ter-riki pun mesti hari Sabtu tengah hari. And, dia aku tak tahulah Grab masa tu sibuk nak update dia punya sistem ke apa kan. Dia tak tahu, glitch lah. Aku lebih menganggap kepada benda tu glitch lah. And dia kadang-kadang kalau nak jadi, jadi juga. Lantak lah handphone apa pun pakai kan. So tu tak ada apa-apa tu, kira tak ada rezeki lah, keluar kosong je lah. Tapi tu lah yang geram kan. Okay, macam dulu. Ni cerita ni dululah. Macam dulu kalau kau ter-requeue ke apa kan, ni dululah, boleh call Grab. Okay, tadi nombor saya dah nak dekat muda semua kan. Boleh Grab bagi kau job. Dulu. Tapi disebabkan ramai yang salah guna benda tu kan. Ada yang jenis jubaka, baru sampai airport ni. Dia nak keluar cepat, dia tengok call. Saya dah queue dah ni. Saya re-queue, pup, jadi pup tu dapat job. Disebabkan ramai yang beruk-beruk perangai macam ni. I'm surrounded by idiots. Idiots. Sebab tu lah sekarang ni, kalau kata dah ter-requeue ke, ter-apa-apa glitch ke kat airport tu,
sama ada kau nak queue lagi atau keluar kosong. Kebiasaannya orang akan keluar kosong lah kan. Tapi yang pasal queue tu, tu aku cakap, kalau glitch ke ter-requeue ke apa, aku geram dekat buruk-buruk yang ambil kesempatan terhadap sistem ni dulu kan. Ya dulu kalau kata dah ter-requeue, boleh call Grab, Grab boleh bagi job. Sekarang tak boleh, disebabkan buruk-buruk ni dulu. Ni sebab korang punya salah ni. Kan? Disebabkan kau nampak habis orang dah, tak boleh nak buat apa lah sini. Kalau requeue memang keluar kosong sajalah, ataupun buang masa lagi dekat airport tu. Right? Lepas tu apa lagi? Apa lagi aku nak cakap? Mitsui, Mitsui, Mitsui hari ni last eh. Aku semalam lah. Masa aku kat Mitsui ada satu driver dia tanya aku, abang buat Grab ke? Aku cakap, ya, kenapa? Aku cakap, dia tanya aku nak chop parking kat mana. Aku cakap, ni counter ni chop parking. Aku cakap, ni tu kau tunjuk kau punya EDP benda semua. Oh, ya ke? Macam tu ya? Okay, betul. Tolong abang, saya baru tahu yang boleh, apa, yang kat Mitsui parking free tu. Aku cakap, kau baru tahu? Aku cakap, besok lah, Zod. Hari ni lah lah. Aku cakap, tolong baru tahu. Aku tak tahulah jenis. Dia ni tak bercampur orang ke, yang confirm tak tengok video aku ke kan. Tak tahu, dah nak ujung-ujung barulah. Hai, orang dah macam-macam dah tu kan. Yang paling orang kata paling best kini yang geng-geng sit-sita, geng-geng premium yang jenis QQ lama ni dah apa, punya lama lah duduk Mitsui kan. Aku dah tanya semalam aku tanya, aku lepas ni dah Grab dah mustahak kena bayar kalau masuk. Aku tanya macam mana kan, kau kira macam mana? Dia kata sejam RM2. Aku cakap, sejam RM2 tak lalu kat tu. Kalau sejam RM2, kata kalau just Grab ada ampun lagi lah kot, selakat 2-3 jam kena sit-sita premium pitam kau nak bayar lagi. Kan, kalau kata dia buat macam sebelum ni, okey. Apa nama ni, RM4 untuk 3 jam ke, untuk 4 jam je tu kan, RM4. Lepas tu kalau lebih sikit lagi, lebih kau dah 4 jam lebih ke apa, jadi RM8. Ngam lah kan, RM8 boleh lah telan lagi kan. Kalau untuk 5-6 jam punya queue, RM8 boleh lah telan lagi. Tapi kalau dah ada sejam RM2, 5-6 jam tu kat RM12 tu, RM12, RM14 tu. Ni untuk CCT lah. Untuk CCT premium, kalau just Grab pun, kalau kata 3 jam pun RM6. Hitam juga kalau pergi Charterfield, baru RM3 kan. So penuh balik lah lepas ni dekat Charterfield dan juga Landsat lah terutamanya. Tapi Landsat tu lah, hai, tandas tu, ya Allah, geli keleman lah pula. Alright, apa lagi isu-isu hangatnya. Ni baru ni viral kan, dekat dalam grup Facebook lah, yang pasal apa nama ni, dia geram sebab apa nama ni, driver cancel dia banyak kali kan. Sampai 7 driver kot cancel dia marah. Dia marah lah, dia kata kalau driver tak nak pergi, kenapa accept kan. So, kan benda auto accept, bagi akulah auto accept ni kan, secara tidak langsung dia apa nama ni, dia mencalarkan sikit nama Grab lah kan. Okay, sebab macam dulu masa manual accept kan, driver kalau accept, driver memang pergi ambil, tak kisahlah tambang ni berapa. Kalau dia accept, maksudnya driver tu nak pergi kan. Contoh macam sekarang ni, bila auto accept kan, kau on bila tu, suka tak suka masuk kan. Lepas tu avoid, kau bagi 3 kan. KL yang tertuarah lagi besar pada Singapura, KL dapat 3, yang Singapura yang cenonet tu dapat 5. Aku tak faham avoid tu. Kan, so tu cakap menu auto accept ni, dia mencalarkan sikit nama Grab Malaysia lah. Yang peliknya Grab Malaysia je yang auto accept ni, memaksa driver untuk auto accept. Negara lain tak ada pun. Tu aku cakap, aku tak tahu management Grab Malaysia tu. Aku cakap management Grab Malaysia ni bongok ke
kan, bodoh ke aku tak tahulah. If I could, I would, but I can't, so I shan't. Geram keluar bahasa teruk-teruk lah aku. Minta maaf lah siapa-siapa yang tengok tu. Kan, dia dah mencalarkan sikit. Sampai tujuh driver. Aku rasa sebab yang hari Sabtu yang masa apa nama ni, ada Palestin punya perhimpunan tu kot, kan, memang jam gila kan. Macam aku pun dapat job je, orang terus tanya aku, jam ke? Memang jam, macam kita dia, kan. Aku dekat ada apa, aku dekat Pandai Tembak dapat ping KLCC. Aku cakap KLCC tak, hari Sabtu tak ada orang ke siap kat KLCC, aku cakap kan. Rupanya jalan tutup lah bagai, ada perhimpunan. So itulah dia. Lupa pula sebelum tu pasal queue kat airport. Dekat apa nama ni, dekat Singapura kan, Singapura, dia orang baru start tau boleh queue dekat airport. Baru start, macam kita dah lama kan. Kita kat sini dah lama, dia orang baru start dekat Singapura, baru start. Tapi dia orang lagi canggih, babe. Dia orang punya lagi canggih, tak macam kita. Okey, macam kita nak keluar queue kan, kita kena off kan, ataupun kita keluar daripada tu sampai saya silap kita on tu, kita jalan Kota Warisan tak lagi, dia nak ke Dengkil ke Putrajaya tu baru betul-betul keluar queue kan. Sebab 20 minit kan. Tapi yang bestnya dekat Singapura ni, dia punya queue tu kita boleh tekan nak keluar queue. Boleh tekan pop untuk keluar queue. So macam alah, asal dekat Malaysia tak buat, kita lagi lama kot dah ada queue. Tapi tak, sebab maksudnya kalau kata kita kat sini, kata kita tak nak queue kan, kita bila tekan keluar queue tu, kita boleh terus pergi Kota Warisan kan. Kota Warisan boleh lah, adalah kot ping paling tidak pun pergi pergi cyber ke, pergi Puchong ke, biasanya belah-belah Kota Warisan pingnya macam tu. Kalau macam bengang sikit, pergi balik nilai ke Kota Warisan, nilai Kota Warisan nilai kan. Alien macam tu. Tapi ni nak jalan tu kadang nak kena tunggu, kadang-kadang tu kadang sampai Kota Warisan kan, tu kau nak kena tunggu lagi sampai betul-betul nak keluar queue kan. Patut buat macam Singapura tu, tekan je terus. Pelik kita ni semua benda. Aku tak tahu lah Grab, Grab Malaysia ni memanglah kalau ikut cerita ni kita memang tahulah kan, kenapa Grab ni dia bengang sikit dengan Malaysia ni. Sebab yalah, nak minta ni apa, minta duit kerajaan tak nak bagi kan. Tu yang sampai lari pergi Singapura tu. So aku rasa dia berdendam dengan Malaysia ni. Tapi yang menanggung kesan dan akibatnya kita driver ni. Kan, dia macam bengang weh, apa-apa benda. Kan? Betul dah. Okey, ada lagi tak? Okey, tak ada. Kalau ada video nanti lain kali punya video lah. Okey, so tu je perkongsiannya ataupun bebelannya untuk kali ni. Sekian saja daripada saya Afdaluddin Zainuddin. Jumpa untuk video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye.